Manfaat cincin Sulaiman, benarkah bisa disegani dan ditakuti bangsa jin layaknya Nabi Sulaiman? Nah, ini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati hidup kita, menyelamatkan dari segala mara bahaya, dan memberkahi segala urusan kita. Amin. Ada yang bertanya ya dalam komentar, Nabi Sulaiman itu kan disegani dan ditakuti bangsa jin. Lebih tepatnya ditaati bangsa jin atas izin Allah ya. Nah, kalau memakai cincin Sulaiman ini apakah sama juga kepada si pemakainya? Nah, salah satu manfaat dari cincin Sulaiman ini adalah wibawa dan menumbuhkan jiwa pemimpin, dohir batin, termasuk bangsa jin. Insya Allah kalau kita menggunakan cincin Sulaiman dari saya ya di cincinsulaiman.com, bahkan bangsa jin pun akan hormat kepada kita, membantu hajat kita seperti zamannya Nabi Sulaiman. Maka dari itu sangat rugi kalau kita nggak menggunakan sarana ini. Nah, Anda gunakan sarana cincin Sulaiman dari saya, akan menambah daya tarik, daya rezeki, daya wibawa, daya kepemimpinan, termasuk manusia, bahkan bangsa jin pun akan menghormati kita. Nah, itu jawaban dari saya. Yang penting niatkan sebagai tabaruk kepada Nabi Sulaiman atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Saya Ustaz Masran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.